Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melihat suasana pasar di Hong Kong dan di daerah Taipo Make. Teman-teman, saya jalan-jalan dan akan mencari sesuatu tapi tidak ada, tapi malah saya mencari makan, teman-teman. Ini ya teman-teman, suasana pasar ketika Imlek ya teman-teman. Dan ini adalah videonya. Pasarnya sepi, teman-teman. Sepi. Bodoh Cino. Oh, jalan ke sana sih, jalan ke sana juga. Banyak toko tutup, teman-teman. Melihat tokonya dibuka apa enggak. Kalau enggak ya bulan 2 aku baru libur lagi. Ini di tempat bundaran, banyak orang duduk-duduk. Kirain kenapa? Kok petang? Pakai cahaya. Aku pakai kamera belakang. Tokonya ditutup sebagian. Seperti hari raya Idul Fitri ya. Kalau ditutup seperti ini. Sama aja. Seperti di Indonesia. Beli baju tuh. $20. $20, $30. Kayaknya ditutup deh. Di pojokan situ soalnya. Sorry, siapa ya? Iya. Bukan aksesoris. Iyalah aksesoris. Apa itu yang bunyi? Sampah. Itu toko baju dibuka enggak Imlek apa ya? Ada anjing dibopong. Iya, ditutup, Ceh. Nggak buka. Ayo, kita kemana cari makan ya. Kita balik lagi, teman-teman. Di jalan sini? Tuh, teman-teman, tokonya ditutup. Saya mau mencari toko Indonesia, cari makan. Ini ya teman-teman, hari pertama Imlek, saya masuk di pasar Taipo. Ya kalau ngonten ya seperti ini, ngomong sendiri sepanjang jalan.
Cerah banget. Hari ini nggak begitu dingin ya? Iya, anget. Anget banget, itu ada anjing di bawah tuh. Anget, ini mau nyebrang teman-teman. Ada tombol. Itu orang melanggar ya, tidak boleh, masih merah di terjang. Berang agak lama, harus sabar. Oke, baru boleh jalan teman-teman, harus tertib. Awas ada orang. Oh, cari yang lili di situ ya. Di situ ya? Iya. Oh iya, pernah. Pernah kan? Lupa saya. Menurut kamu enak gak? Iya. Di toko Endo. Itu juga ada Mbak Indonesia. Mana itu, lupa saya. Mana tempat ini, bukan ini ya? Sana ya. Oh iya, toko Endo itu. Toko Endo. Indo Lili. Aduh, anjing. Itu anjing. Nah, udah sampai teman-teman. Naik atas. Oops. Hello. Udah sampai teman-teman.